Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kif halukum ikhwan? Arju an takunu bi khairin bi idnillahi ta'ala. Taib ikhwan, na'ti basarah ikhwan lil mawdu' wa huwa hadith rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul huna hadha hadith tab'an ma'khud min kitab 'Umdat al-Ahkam min kalam Khair al-Anam. Yaqul huna 'an ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala bainama an-nasu bi Quba'a fi salati as-subhi id ja'ahum atin فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua ya. Beliau berkata, ketika orang-orang pada suatu hari berada di Masjid Quba ya, Masjid Quba ya, yang masjid yang berada di kota Madinah ya. Pada salat subuh. Tiba-tiba datang seseorang ya. Seseorang ini berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau Al-Qur'an pada tadi malam. Apa perintahnya? Apa yang diturunkan? Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat, ya. Maka menghadaplah kalian kepada kiblat, kata orang ini kepada para sahabat yang lagi sholat, ya. Ketika mereka lagi sholat, mereka menghadap, pada waktu itu wajah mereka menghadap Syam. Karena kiblat kaum muslimin sebelum Ka'bah itu adalah Masjid Aqsa ya, yang ada di Syam, di Palestina ya, di Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah. Maka ketika mereka menghadap Syam pada waktu sholat mereka, mereka berputar ya, mereka balik arah. Yang tadinya arahnya ke Syam kemudian dibalik menuju ke Ka'bah. Nah, wallahu taala alam ikhwan. Al wajib alaikum ikhwan hifdhu hadal hadis. Tugas antum adalah menghafal hadis ini. Summa tadhkurun faidataini tsnataini min hadal hadis. Dan juga antum sebutkan dua faedah yang dapat dipetik dari hadis yang kita sebutkan ini. Naam, hadha huwa ikhwan, hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.